Gini. Amina pegang dong, Nak. Pemberitaan tak menyenangkan datang dari keluarga Halilintar. Baru saja merayakan kemewahan ulang tahun Fateh yang ke-17 tahun dengan mewahnya. Namun ternyata dihujat para netizen yang membandingkan saat Amina, anak Atta dan Aurel ulang tahun tak kunjung datang keluarga Halilintar. Gen Halilintar merayakan ulang tahun Fateh di Burj Khalifa, bahkan absen di ulang tahun Amina kembali diungkit. Banyak para netizen nampak kasihan kepada Atta dan Aurel Hermansyah. Tak hanya ulang tahun Amina yang ke-1 tak datang, namun saat Atta dan Aurel menikah pun keluarga tak ada. Keluarga Halilintar pun mendapatkan komentar-komentar nyinyir di sosial media dari para netizen. Ini dia komentar-komentar dari para netizen untuk keluarga Gen Halilintar yang nampak tak adil untuk Aurel dan Amina, keluarga dari Atta Halilintar. Fadi. Mr. Fadi, the owner of the Sirali restaurant, and they just got this award yesterday. Wow. Okay. Congratulations. Where's the birthday boy? After shopping, makanan dikit-dikit. Ya chips gitu lah. Pokoknya enak banget. Aku sih cuma buka instastory, cuma mau bilang itu doang. Halo. Nanti kalau hari Minggu mandi di rumah nih. Amina, pokoknya kita tadi habis air mandiin prakus lah. Nah, itu guys. Aku udah keringetan banget. Kenapa aku ada makeupnya juga ya? Belum selesai ibu dari Atta Halilintar ini dihujat para netizen. Pasalnya, dulu dirinya menginginkan menantu dengan kekayaan, cantik, bahkan Puji tak direstui. Hingga akhirnya Puji dengan Torik putus, banyak netizen menyalahkan ibu dari Torik Halilintar ini. Kini, permasalahan tak datang ke acara ulang tahun Amina pun diungkit para netizen, nampak nenek ini tak sayang kepada cucunya. Meski mendapatkan komentar-komentar tak menyenangkan di sosial media dari para netizen, namun keluarga Gen Halilintar tak ada yang klarifikasi dan seakan tak mau angkat bicara tentang pemberitaan mereka tak hadir ke ulang tahun sang cucu Amina. Bunya dulu. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.